Hukum menyampaikan kebenaran dalam Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Hariyah yang dirahmati Allah. Hukum menyampaikan kebenaran dalam Islam. Islam adalah satu-satunya agama yang sempurna dan selalu menyampaikan kebenaran di dalamnya. Sungguh, kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang yang memiliki pengetahuan tentang suatu kebenaran dituntut untuk menyampaikan kebenaran tersebut kepada mereka yang belum mengetahuinya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan seberat biji sawi." Seorang laki-laki bertanya, "Ada seseorang suka bajunya bagus dan sendalnya bagus, apakah termasuk kesombongan?" Beliau menjawab, "Sesungguhnya Allah Maha Indah dan menyukai keindahan. Kesombongan adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia." Hadis riwayat Muslim. Dan sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Apakah mereka mengambil sesembahan-sesembahan selainnya? Katakanlah, tunjukkanlah huzahmu," dalam Al-Quran. Ini adalah peringatan bagi orang-orang yang bersamaku dan peringatan bagi orang-orang yang sebelumku. Sebenarnya kebanyakan mereka tidak mengetahui yang hak, karena itu mereka berpaling. Al-Anbiya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.